liatin ataupun kamu masuk ke ruangan 707. Tahu di ilfil gak ya sama gue? Tau lah. Suaranya berasal dari kamar ini nih. Ada suara orang di dalamnya. Sekarang jadi suara orang nangis. Aduh. Suaranya hilang. Aduh gimana ya? Ini jangan-jangan lagi. Oke Dewa, keuntungan lo jadi room service, lo dapat kunci sheriff ke semua kamar. Tapi bukan berarti lo bisa pakai sembarangan. Siwa, cari perkara aja. Dengar suara perempuan nangis di sini, makanya saya ikutin masuk ke sini, terus saya ngecek pintunya kebuka, saya pikir kan loncat atau bunuh diri atau apa, makanya saya ngecek. Kira-kira sembarangan. Aduh, maaf. Saya jelasin, saya minta maaf, maaf. Makanya hati-hati, kalau jatuh gimana? Mereka mencinta cinta yang terindah di dunia. Banget sih. Seperti tak terpisahkan cinta kita kan. Ternyata pegawai hotel. Emang kenapa kalau pegawai hotel? Mau dilaporin? Enggak. Tolong. Jangan laporin saya. Mau dipecat? Enggak. Ya udah makanya keluar. Ngapain masih di sini? Iya.
Aduh, ada-ada aja. Gawat nih. Handphone gue mana ya? Aduh. Ini jangan-jangan nih ketinggalan di kamar cewek tadi. Kamu seperti Romeo dan Juliet, tak terpisahkan cinta kita kan abadi. Cewek kalau lagi tidur, kalau lagi diem cantik juga. Kok mau kapan sih gua? Aduh mati gua. Sumpah mana dingin banget lagi tangan di cewek. Saya jelasin gini-gini. Tadi kan handphone saya waktu saya pertama datang ke sini ini ketinggalan di sini. Saya mau ngambil, udah enggak ada niat apapun, sumpah beneran. Terus kamu pikir saya enggak percaya? Apalagi dalam satu malam ini kamu udah dua kali ya masuk ke kamar saya. Saya itu butuh privasi loh. Kok gini caranya saya bakal laporin kamu? Tolong jangan dilaporin ya, Mbak. Tolong, saya mohon. Udah deh, saya enggak percaya sama cerita kita itu pokoknya sama. Tolong, maaf. Saya dengan segala kerendahan hati saya minta Mbak jangan laporin. Jadi saya mau ngelakuin apapun yang Mbak minta, asalkan saya jangan dilaporin. Udah, itu aja.
Maaf, Pak. Kamu jangan hati-hati dong, kamu hobinya nabrak banget dari tadi deh. Bukan, Pak. Saya tadi ini buru-buru mau nyelesain kerjaan. Maaf. Terserah apapun alasan kamu. Saya nggak mau ada satamu pun komplain gara-gara tingkah kamu kayak gini. Saya pecat kamu. Iya, Pak. Bukan. Jangan, Mbak Lulu. Ini pesanan tamu. Kalau Mbak Lulu mau, nanti saya cariin yang lain ya. Tamu siapa sih? Kok kayaknya spesial banget sampai minta bunga segala? Aduh, saya jelasin nanti aja. Ini buru-buru. Takutnya kalau lama, dikomplain saya. Ya, Mbak. Permisi. Itu tamu siapa sih? Permisi. Aja deh. Misi. Aduh. Ini minta sarapan kiwi, gak sepet apa? Mana sih? Bunga apa kabar nih? Mas, ini pasti bunga pesanan suami saya ya? Ini romantis banget sih, Hani! Iya sayang, apa? Kamu romantis banget sih sampai suruh room service untuk pesan bunga buat aku. Hah? Aku bangga dia jadi istri. Iyalah sayang, apapun bisa aku lakuin. Yang penting kamu senang. Wah. Aduh, Mas jadi gak enak saya, Mas. Mas, jangan, Mas. Jangan, Mas. Aduh, Mas. Yaudah deh. Gue lanjut ya. Iya, Mas. Episode berikutnya. Iya. Kayak main drama seri. Bunga buat siapa yang dapet siapa? Gak apa-apa, sama-sama dapat rezeki. Ini kuncinya, kamar nomor 706, Mbak. Oh iya, makasih ya, Mbak. Ini hotel asri banget deh, gue suka. Lumayan kan, Cher? Gara-gara kita menangin kuis, kita dapat hotel gratis di sini. Kalau gratisan, kenapa kita nggak ambil 3 kamar aja? Gak asik dong kalau kita pisah-pisah. Tahu. Ayo, yuk. Aduh. Maaf.
jelasin sesuatu sama kamu. Eh, nggak perlu ya ngejelasin apa-apa. Gue pikir lo tuh keluar kota tuh dapat posisi yang bagus gitu. Ternyata cuma jadi pegawai room service doang. Lo maluin. Lo nggak sedangin dia deh. Ngaku-ngaku kali tukang tipu. Udah lo pergi dari kamar gue, buruan. Dengerin dulu, sebentar aja. Apa? Lo mau jelasin apa? Yang gue lihat di depan mata gue tuh nyata banget. Dan nggak ada ya, di sejarah hidup gue pacaran sama pegawai room service. Lo tau gak sih gue? Maksud kamu? Ih, ya lo tuh stupid banget sih ya maksud gue. Gue tuh mutusin lo. Kita tuh E-N-D-N. Pergi lo sekarang. Gue gak mau lagi liat muka lo. Okay. Eh, tunggu. Nih, tips buat lo. Gak usah, makasih. Ih, benci banget gue sama dia, kenapa sih? Kamu kenapa, Dewa? Kok lemes amat? Kayak yang baru diputusin sama cewek aja. Kebetulan emang iya, Kang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kang, putus bukan meninggal. Sama-sama musibah, Wak. Sabar aja, semua juga akan kembali sama Allah. Emangnya kenapa sampai kamu putus sama pacar kamu itu? Dia tahu saya kerja jadi room service. Dia nggak terima, mungkin dia malu, Kang. Emang pacar kamu ada di sini? Iya, dia nginep di sini. Saya emang nggak cerita soal kerjaan saya jadi room service. Cewek seperti itu mah, baguslah putus dari kamu. Dia tidak terima kamu apa adanya. Iya, Kang. Aduh, Kang. Maaf nih, saya buru-buru. Bentar, Kang. Permisi ya. Aduh, mau kemana tuh orang? Terima kasih ya. Ya. Kang. Ada buah kiwi nggak, Kang? Kalau buah kiwi, adanya di swalayan. Ya udah, makasih ya, Kang, ya. Iya. Gue minta tolong sama siapa dong? Kelar nih gue. Aduh. Ya. Kang, maaf, saya nggak lihat. Kamu gimana? Ini buah kiwi kan? Iya. Aduh, saya cari-cari kemana-mana, nggak dapet-dapet, akhirnya dapet di sini, Kang. Ini buah, yang bawa kan Pak Boy. Saya disuruh kasih ke tamu, rombongan cewek-cewek itu. Rombongan cewek-cewek? Jangan-jangan si Herli. Saya tahu, Kang. Pasti kamar nomor 706, kan? Iya, benar. Sini. Biar saya aja yang bawa, ya, saya nganterin. Ya udah, saya banyak kerjaan lainnya. Iya, oke. Wah, daripada gue sama si Dewa, mendingan juga gue sama si manajer hotel itu, si Boy. Ya nggak sih? Bener banget, Kak. Jadi kan kita bisa dapet diskon terus kalau misalnya nginep di sini. Dia pingin foto-foto gue. Yuk. Tega banget sih lo, Ser. Bisa-bisanya lo mandang gue serendah itu. Si Mbak, nggak ada sih Mbak. Ya ampun, Mbak, ini kenapa lagi dia? Mbak, bangun Mbak. Mukanya pucat banget ya, tangannya juga dingin. Aduh, Mbak, bangun Mbak. Mbak, bangun Mbak. Eh, Mbak sadar. Waduh, gawat nih. Mukanya pucat, tangannya dingin. Ini jangan-jangan
Aduh, ini kok ada apa-apa nih? Dia kenapa-napa, hotel ini pasti tercoreng namanya. Aduh, kayaknya harus gue kompres pakai hangat ya. Banget sih. Bangun. Mbak, maaf. Saya bukannya lancang, tadi soalnya Mbak tiduran di lantai, terus muka Mbak pucet, tangan Mbak juga dingin, makanya saya kompres pakai air hangat. Maaf. Saya enggak maksud apa-apa. Kok nangis? Saya enggak ngapa-ngapain. Oh iya. Udah, jangan nangis. Gua kelihatan. Tadi kan Mbak minta buah kiwi, ini sekarang saya bawain buahnya, ayo dimakan. Ya itu kan tadi, sekarang beda. Udah sana keluar, ganggu banget sih. Ya udah tapi ini... Sana keluar! Iya. Saya juga senang banget kalau ada tamu yang puas sama... Dia mah lagi banyak kerjaan, Non.
Ya udah, taruh situ aja kalau gitu. Lagi nggak? Non, ya, saya aja ambil yang fotonya, Non. Ya ampun, Pak. Dari tadi, kek. Tadi doang. Yang bener apa ya? Tapi jelek, Non. Pemandangannya kok, oh iya, lihat belakangnya, Non. Coba geser dikit biar view-nya bagus. Terus, Non. Terus, mundur terus. Mana sih? Terus, geser lagi terus. Mundur dikit, mundur. Naik dikit, naik. Ya, bagus. Siap. Hitungan ketiga loncat, Non, ya. Biar gayanya kekinian. 1, 2, 3. Gimana sih? Kang Dadi kan di sini senior, ya kan? Kan enggak bisa ada kejadian kayak gitu loh. Saya minta maaf, Pak. Saya tidak sengaja. Saya enggak peduli. Mang Dadi tetap saya pecat hari ini juga. Pak, saya pecat. Jangan. Kang Dadi enggak salah, Pak. Saya yang salah, Pak. Saya nyuruh Kang Dadi buat ngelakuin itu semua, Pak. Oh. Ya. Kamu tahu Dewa? Mereka itu tamu spesial saya semuanya. Bukan Dewa, Pak. Diam kamu. Kamu masih berani ngerjain mereka? Kamu cari-cari sama saya ya? Mau saya pecat juga dia? Ya, saya minta maaf, Pak. Saya yang salah, Pak. Enggak, Pak. Saya yang salah, Pak. Hukum saya aja, Pak. Kang Dayat kesalah. Ini apaan sih malah lempar-lemparan kayak gini? Udah ya, saya nggak mau tahu. Pokoknya kalian berdua saya masih kasih kesempatan sekali lagi dan saya kasih SP1 buat kalian. Saya janji, saya nggak akan ngulangin lagi, Pak. Saya juga, Pak. Nggak peduli. Apapun alasan kalian, tetap aja saya akan kasih kalian SP1. Dan buat kamu, Dewa, khusus buat kamu. Kamu harus kerja ekstra selama 1 bulan lembur. Tapi tanpa uang lembur. Tanpa uang? Itu peraturan dari saya. Kamu mau ikutin apa enggak? Baik, Pak. Enggak. Gue gak pernah punya cowok yang kerjanya jadi room service hotel. Halo? Tapi... Iya. Gue bingung sama nih cewek. Jam segini tengah malam masih telepon gue. Ini orang kapan tidurnya sih? Dengar gak sih? Tuh. Ada suara cewek lagi stres dari kamar sebelah. Iya, gue juga denger kok. Ya kan? Coba deh siapa buka. Gue jadi penasaran. Jangan banyak gerak. Kamu kan minta aku kesini. Sekarang aku udah datang. Aku minta sama kamu.
Emang sih, katanya nangis itu bisa ngelepasin beban di hati. Tapi bukan berarti dengan nangis, riak, loncat. Ya tapi kan kamu gak pernah disakitin, dikecewain, ya kan? Aku baru aja diputusin sama pacar aku. Mantan tepatnya. Cuma gara-gara pacarnya kerja sebagai room service. Dia malu, sampai akhirnya diakuin mantan aja enggak. Sakit banget. Rasa sakit ini yang aku rasain. Aku cuma pengen ngebalas rasa sakit ini, cuma itu. Aduh. Yakin mau dibalas? Saran aku sih mending ikhlasin aja. Dendam itu cuma nambah penyakit hati. Susah, tapi ya harus bisa. Pacar kamu beneran ada di hotel ini? Persis sebelah kamar kamu. Kalau boleh jujur ya, tapi jangan bilang siapa-siapa. Aku tuh gak boleh sebenarnya ngedeketin kamar kamu 707. Tapi aku orangnya, makin dilarang makin nekat. Penasaran. Ternyata gak sia-sia. Setelah masuk, aku ketemu cewek cantik. Harta karun yang selama ini disembunyikan. Aku emang bener ngerasa kesepian. Makanya aku gak pernah ninggalin kamar itu. Oke. Kalau begitu, dengan ini, saya Dewa. Saya berjanji akan membuat hari-hari kamu lebih menyenangkan. Sama-sama bantu biar move on-nya lebih cepat. Oke, Mbak. Ya udah, tapi jangan panggil Mbak-mbak. Nama aku Natasha. Siap, Natasha. Aduh, pokoknya kita bertiga tuh gak mungkin salah. Di hotel ini tuh ada hantunya. Ya gak sih? Hei, Mbak-mbak. Mbak yakin di sini ada hantunya? Ya masa bohong sih? Kayaknya gak mungkin deh. Saya aja nih ya, yang udah setahun kerja di sini gak pernah kok lihat hantu. Kalau saya halu, kenapa kita bertiga bisa lihat? Ya. Saya gak mau tahu ya. Saya pokoknya mau ketemu sama manajer hotel ini. Ini demi kebaikan hotel ini juga, Mbak. Mana manajernya? Sebentar. Ini kenapa lu kok? Oh, ini, aduh, Pak. Untung banget ada kamu di sini. Tadi malam tuh aku takut banget. Aku lihat di hotel ini ada penunggunya. Oh, acara Halloween party maksud kamu? Iya, semalam kita bikin acara memang temanya Halloween. Acara Halloween? Ini kan bukan bulan Oktober. Gimana kalau kita ngobrol di ruangan aku aja? Boleh. Tolong di... Kalian berdua tunggu bentar ya di sini. Dewa! Wa! Kang, aduh. Gawat, euy. Gawat. Kenapa, Kang? Masih pagi, udah lari-lari, teriak-teriak kayak naon? Katanya hotel ini ada hantunya. Cewek yang mantanan injak-injak kamu. Dia teriak-teriak ngomong ada hantu. Ini gawat. Nama baik hotel ini bisa hancur. Titip. Saya harus beresin. Dewa! Dewa, kemana? Aku mau minta maaf sama kamu. Karena ada kejadian yang bikin kamu gak enak di hotel ini. Tapi sebagai gantinya, aku mau kasih kamu penginapan gratis anytime. Dengan pelayanan VIP pastinya. Aduh, kamu baik banget sih. Sebenarnya aku gak pingin sih ngomongin soal hantu-hantu itu. Mungkin kita bertiga doang yang halu.
Sebenarnya aku juga senang sih ada kamu di sini. Jadi aku bisa senang lagi aja tuh. Ada yang harus disampaikan, Pak. Sih kamu nggak sopan gitu. Kamu aja selain ngobrol sama tamu. Iya Pak, saya lihat. Tapi ini penting. Pergi sekarang. Ya di sana. Baik. Aduh, emang dia pegawai kamu satu itu tuh lancang banget. Kalau misalnya dia macam-macam sekali lagi, mending kamu langsung pecat aja tuh. Aku udah sering bilang ke dia berkali-kali. Aku pecat kalau emang dia nggak benar kerjanya. Ya, Wak. Wak. Barusan kamu ngomong apa sama si bos? Tuh cewek pasti kegatelan kan sama Pak Boy. Gak tahu saya kan. Kang Punternya saya banyak kerjaan. Saya habis dulu ya. Yaudah. Pasti mantan pacarnya cari muka sama si Pak Boy. What? Itu cewek mantannya Dewa? Iya. Share. Lo ngapain sih? Kok semua lo berantakin gini sih? Iya, gue sengaja mau berantakin di kamar biar si Dewa tuh dipecat, tau gak? Lo stres ya gara-gara kejadian semalam? Duh, cepetan bantuin gue, jangan diem aja. Gue tuh sengaja mau bikin Dewa dipecat gara-gara gue gak mau dia ngalangin gue dekat sama si Boy. Ya ampun, Share. Lo tuh ya mantan paling sadis tuh. Ini sekarang udah jamnya room service bersih-bersih kan? Kita cabut yuk. Iya. Yuk cepetan. Cus. Room service. Ada room service. Beresin di kamar sampai bersih banget. Kalau sampai gue balik dan di kamar belum bersih, gue laporin ke manajer hotel ini biar lo dipecat. Segitunya kamu sekarang? Mentang-mentang sekarang aku jadi room service, terus kamu ngerendahin. Lo berani ya ngomong kayak gitu sama tamu? Lo mau gue laporin ke manajer hotel ini kalau lo berani kurang ajar sama tamu biar lo dipecat? Mau lo? Enggak. Yaudah buruan, lo bersihin. Selamat bersih-bersih, room service. Ya kita lihat-lihat pemandangan.
didorong. Dan menjalin hubungan sama tamu lain. Malahan dia sendiri yang melanggar aturan itu. Emangnya Pak Boy itu nyuruh kita ngedekor kayak gini buat siapa sih, Kang? Ya, buat siapa aja yang dia suka. Dasar playboy capele dumo. Jangan-jangan cewek yang datang itu mantan kamu. Ada yang bisa aja. Kirim ya.
tolong jangan ikutin aku. Dan sekali lagi makasih. Karena kamu, hati aku jauh lebih tenang. Mau kamu tuh mikir macam-macam lagi tentang hotel ini. Kamu pokoknya percaya sama aku. Di hotel ini tuh gak ada hantu. Aku bertahun-tahun kerja di sini gak ada yang macam-macam kok, gak ada yang aneh-aneh. Kamu pokoknya tenang aja ya. Oke? Okay? Iya, kayaknya tuh cuma pikiran aku aja deh dibayangkan film horor gak sih? Sayang, kamu tau gak? Aku senang banget bisa ketemu kamu, bisa menjalani hubungan dengan kamu. Pokoknya aku senang banget. Makasih ya. Aku juga seneng kok. Siapa sih yang gak seneng punya pacar keren, terus mapan kayak kamu? Terus, muji-muji aku terus, ntar aku makin GR. Yaudah, aku masuk ya. Gak enak sama temen-temen aku. Selamat istirahat ya. Sampai besok, dadah. Hai, selamat istirahat ya. Iya. Harusnya pintu ini kan ditutup, dikunci. Kenapa bisa dibuka ya? Harusnah dari awal gue tutup aja tempat ini, gue tutup kamar ini. Sini Natasha, kamu gak mungkin ada di sini. Gak mungkin gimana? Kamu udah ngelupain aku. Kamu udah lupa. Kamu udah ngelupain aku segampang itu. Abis kamu udah ngancurin hidup aku. Kamu mau nakutin aku gak? Aku akan takut sama kamu. Pergi kamu sekarang. Banget sih. Kamu apa? Hah? Kamu nakutin aku? Aku gak takut sama kamu. Aku mau kamu itu tanggung jawab. Pergi kamu. Pergi dari sini sekarang. Aku gak bakal pergi sampai kamu tanggung jawab sama aku. Pergi! Pergi! Au! Kayaknya dari situ deh. Buru-buru. Pak, kenapa, Pak? Kok bisa jalan, Pak? Kenapa, Pak? Aduh. Ayo, Pak, bangun. Bangun. Ini lurusin, Pak. Ini lurusin, Pak. Lurusin, Pak. Au. Saya pikir, Pak, saya. Pinggir. Au. Aduh. Saya, kamu kenapa? Hah? Udah, enggak usah lebay-lebay banget. Langsung aja bawa ke rumah sakit. Kan cuma digips terus pakai tongkat. Kamu mau coba ya, saya lempar dari atas ya. Au. Tahu nih bukannya bantuin,
Ngoceh doang. Udah, yuk, yuk, bawa rumah saya aja. Ngapain sih lo? Aduh, hati-hati sayang, hati-hati. Hati-hati, Pak. Sayang, kamu tuh kok bisa sih gini-gini banget? Kenapa bisa jatuh dari kamar sebelah aku coba? Aneh banget. Ceritanya panjang, ntar aku ceritanya. Yaudah ya. Jangan-jangan Boy tahu Natasha ada di kamar itu. Gue harus cek keadaan Natasha. Lo mau ngajakin gue balikan ya? Gue gak bakalan mau balikan sama lo. Heh, gue gak bakal luluh dikasih bunga sama orang kayak lo. Yang paling penting buat gue itu tuh jabatan. Ya untung lah, ada lo di sini. Bawain ya barang-barang kita semua, kita mau caw dari hotel ini. Asal lo tahu ya, gue sama Boy itu udah jadian. Gue bisa bilangin kalau misalnya lo tuh macem-macem sama gue terus lo dipecat. Mau lo? Yaudah, tunggu di sini. Aku dan kamu sudah lama bersama, menjalin cinta, cinta yang terindah di dunia. Aku dan kamu seperti... Sar! Kamu mau kemana? Kita mau check out. Iya, mendadak banget emang. Soalnya ibunya Dinda sakit. Ya terus ibunya Dinda sakit. Terus kenapa malah kamu juga ikutan pulang gitu? Atau kamu gak betah di hotel aku? Enggak. Betah kok. Kalau misalnya mereka pulang, aku juga harus ikut lah. Kalau misalnya mau nginep di sini,
Gampang lah, nanti aku tinggal kesini aja. Beneran? Ayo mau pulang. Eh, ngapain lu diem aja? Masukin! Ya, Mbak. Makasih, Mas. Jadi ntar kamu kalau udah sampai, kamu kabarin aku ya? Iya, pasti. Aku seneng aja sih kalau kamu bisa lebih lama tinggal di hotel aku. Iya, nanti aku pasti balik lagi kok. Janji? Janji. Ya udah, aku balik dulu ya. Ya. Siap ya. Seperti Romi dan Juli, tak terpisahkan cinta kita kan abadi. Hey. Pak, kamu ngapain lagi mereka terus? Ya Pak. Iya, maaf Pak. Saya balik kerja lagi ya Pak. Bantuin, nggak usah naik ya, saya. Iya, Pak. Iya, Pak. Maaf, Pak. Semoga Natasha udah bangun. Ya, Pak. Pak. Kamu ngapain sini? Ini, Pak, saya mau rapiin kamar. Saya nggak minta kamu untuk bikin pesawat, apalagi bangun gedung. Saya cuma minta kamu untuk nurutin kata saya, jangan pernah kamu deketin kamar ini, apalagi masuk kamar ini. Kamu bisa ngerti nggak sih? Iya, yeah, iya Pak. Saya minta maaf, Pak. Maaf. Terus itu bunga mawar buat apa? Mau saya tanam, Pak, di... Ya ampun, Mas. Setiap pagi ngasih bunga mawar buat saya mulu, ini pasti pesanan suami saya, kan? Iya. Ini buat... Ini, Pak. Saya suka loh sama pelayanan Mas ini. Saya tuh gak pernah nemuin di hotel-hotel lain. Saya makin betah deh nginep di sini. Makasih ya, Mas. Sama-sama, Mbak. My office now. Mana kunci serap kamar semuanya? Ini, Pak. Mulai sekarang, kamu gak usah beresin kamar lagi. Tugas kamu adalah kamu kuras kolam renang sama kamu sapu pel ke lobby. Kenapa, Pak, ya? Oh, saya tahu. Gara-gara saya penasaran sama kamar 707 ya, Pak. Berani kamu yang nanya gitu sama saya? Mungkin gara-gara mantan Bapak nginep di sana kali ya. Jadi... Dewa, diam kamu ya. Pergi kamu. Pergi kamu. Saya kasih tau ke kamu ya. Ini kesempatan buat kamu terakhir kali. Kalau kamu sampai kayak gini lagi, gak ada cerita ya, Dewa. Saya pecat kamu, bener-bener saya pecat kamu. Oh. Baik, Pak. Permisi. Si Dewa tau dari mana ya? Kalau Natasha itu mantan gue dan sering nginep di kamar itu. Apa mungkin si Natasha nunjukin diri ke si Dewa? Nggak mungkin, ah. Gue masih penasaran deh. Apa Natasha udah ketemu sama Pak Boy? Jangan-jangan Pak Boy jatuh gara-gara lihat Natasha, dia kaget. Akhirnya nongol juga, ditungguin dari tadi. Mana aja sih? Dewa. Hei Kang. Kamu tuh senyum sama siapa? Senyum sama siapa gimana ya? Itulah. Sama penghuni kamar 707. Kamu tuh lihat siapa? Namanya Natasha. Emang sih, Pak Boy kan ngelarang kita kan gak boleh deket-deket. Soalnya, tau gak kenapa sih? Pak Boy itu gak tahu kalau Natasha ada di situ. Natasha itu... Dewa! Dewa! Bisa tolong bantuin bawa barang kamu gak? Siap! Kang, kita ngobrolin nanti lagi ya. Tukar posisi dulu. Lanjut ya. Dewa, ayo! Iya. Yuk. Aduh. Yuk. Tapi gimana lu? Kan kamu tahu sendiri, sekarang aku udah gak boleh masuk ke kamar. Ya, tapi mau minta tolong sama siapa lagi?
Semua karyawan di sini itu lagi sibuk. Kan lihat sendiri ini tamunya rame banget. Ya, terus nanti kalau Pak Boy tahu gimana? Deh, Pak Boy itu lagi sakit. Kan dari tadi dia di ruangan kerjanya terus. Dia nggak akan ngecek-ngecek. Dengan lo buruan antar tuh tamu ke kamar 707. Hah? 707? Iya. Bukannya kamar 707 itu kan ada... Oh, kamarnya nggak boleh ditempatin. Iya kan? Iya, kalau penyewanya belum datang. Sekarang penyewanya udah datang. Emang ya ada yang nyewa? Ya ada lah, langganan di sini. Udah lama banget sih dia nggak buka kamar itu dan nggak ditempatin. Makanya kita nggak boleh deket-deket ke kamarnya. Tapi sekarang kan dia udah datang. Jadi bisa dianterin ke kamarnya. Pak Boy juga udah tahu. Oke? Coba situ. Ih, kepo banget. Udah deh, mending buruan antar. Gawat nih. Bisa-bisa penyewa itu tahu nanti ada Natasha di sana. Bisa diusir nanti dia. Permisi. Ibu yang di kamar 707 ya? Iya. Yaudah kalau gitu, mari saya anterin. Ya. Ya. Mari Bu, silakan. Barangnya dibawa masuk aja ya, Mas? Iya. Aduh, semoga aja Natasha bisa sempat sembunyi. Saya sembunyi di mana ya? Kenapa? Kok kamu liatin foto ini terus? Enggak. Enggak apa-apa itu fotonya cantik. Anak saya memang cantik. Hah? Anak ibu? Iya, ini Natasha. Dia dulu sering tidur di kamar ini. Karena calon tunangannya bekerja di hotel ini. Pak Boy maksudnya? Iya. Boy. Padahal dulu kami telah merencanakan untuk pernikahan mereka. Tapi sayang. Sayang? Kenapa, Bu? Natasha. Natasha sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Jadi ternyata Natasha yang gue kenal selama ini adalah hantu. Gak mungkin, gak mungkin. Gue bingung deh. Kenapa gue gak ngerasa Natasha itu hantu ya? Gue ngerasa dia itu nyata. Gue sama dia bisa bersentuhan. Kenapa dia datengin gue?
jangan-jangan. Selama ini aku gak tenang. Karena aku pengen ngebales perbuatan Boy ke aku. Emangnya apa yang udah Boy lakuin ke kamu? Malam sebelum kita tunangan, Boy bilang Boy nyuruh aku nginep di hotel supaya aku bisa refreshing. Dan ternyata di malam itu juga Boy maksa untuk masuk ke kamar aku. Padahal aku udah larang dia. Dan dia berubah jadi orang yang sangat kasar. Dia pukul aku. Dan di saat itu juga aku memutuskan untuk membatalkan pertunangan kita. Dan dia gak terima. Dia malah bekap aku sampai aku cuma mau pergi dengan tenang. Bantuin aku, Wak. Jadi Boy penyebab kamu meninggal? Tapi masalahnya itu jelas banget gulat Natasha waktu itu. Apa mungkin gue cuma halusinasi ya? Sebelum masalahnya makin panjang, mending gue cabut dari sini. Au. Au. Lo pikir lo bisa pergi gitu aja, tanpa bertanggung jawabin apa yang lo udah lakuin sama Natasha? Apa kamu, ha? Kurang ngajar kamu main masuk nyelonong gitu aja. Nggak sopan kamu. Mau saya pecat, ya? Pecat aja, bos. Saya nggak takut. Dan saya bakal buktiin kalau lo adalah pelaku di balik meninggalnya Natasha. Oh, ya. Si hantu penasaran itu juga nunjukin diri ke kamu, ya? Ya. Terus kamu mau ngomong apa? Siapa yang percaya omongan kamu? Kamu mau cerita ke orang-orang, mau cerita ke polisi, ya? Mau bilang kalau ada hantu cerita ke kamu, curhat. Sana ngomong. Saya nggak takut. Karena nggak ada yang percaya sama omongan kamu. Salah. Semua omongan lo tadi udah gue rekam di sini. Jadi ini bakal jadi bukti otentik buat polisi. Kurang ajar, kami kurang ajar sama itu. Dan lo sekarang nggak bisa kabur, karena di depan polisi udah nungguin. Paham? Bawa pak. Apa pak? Pak, eh, tunggu. Apaan? Bang, kenapa? Udah pak, bawa aja pak. Saudara Boy, Anda kami tahan. Apa? Saya nggak salah ya pak ya. Saya bisa jelasin semuanya. Bapak nggak bisa nangkep saya tanpa alasan yang jelas. Ya diam, nanti jelaskan ke kantor polisi. Bapak, kurang ajar. Pak, ini nggak bisa gini dong pak. Ini nggak adil buat saya. Saya bisa jelasin semuanya pak. Diam, ya. Kurang ajar ya kamu ya. Kamu tega telah membuat anak saya meninggal. Boleh, sabar, tenang, bu. Pak, saya mau dia dihukum seumur hidup.
Iya, baik Bu, biar kami proses Bu. Kenapa sih susah banget ngubungin si Boy? Angkat dong. Halo? Pemirsa, seorang manajer hotel membunuh calon tunangannya di kamar hotel tempat dia bekerja. Si Boy. Ya, dan terima kasih. Ya ampun, ternyata si Boy itu habis ngebunuh calon tunangannya di hotel tempat kita nginep. Berarti yang kita lihat kemarin itu beneran hantu. Masih ada satu orang lagi yang mau diinterview, Pak. Maaf, kamu yang mau interview di sini? Kamu? Iya, saya manajer hotel di sini. Kalau kamu mau interview, langsung saja sama Pak Bos. Mari. Masuk. Permisi Pak. Ya. Yang mau interview. Suruh langsung masuk aja Pak Dayat. Ya. Silakan masuk. Permisi Pak. Saya
Dewa, kamu? Kenapa kau pergi? Kaget ya, bisa ngeliat aku duduk di kursi itu. Sebenarnya waktu itu aku pengen jelasin sama kamu, tapi aku nggak pernah dikasih kesempatan buat ngomong. Sebenarnya selama ini aku jadi room service cuma pura-pura. Hotel ini punya keluarga aku. Cuma udah lama papa aku ngasih kepercayaan sama Pak Boy. Dan sekarang papa bilang ini waktunya buat aku yang pegang lagi. Aduh. Wah. Aku benar-benar enggak tahu sama sekali kalau hotel ini kamu yang punya dan kamu cuma pura-pura doang jadi pegawai room service. Wah, kalau kamu mau maafin aku. Aku janji, aku bakalan berubah dan aku bakalan